suatu program pelayanan kesehatan yang ditawarkan langsung ke beberapa dusun di sekitar Taman Nasional Gunung Palung ialah program klinik keliling ASRI. Setiap klinik keliling, ASRI mendatangkan satu tim yang terdiri dari satu orang dokter, satu orang perawat, dan satu orang bagian farmasi juga sebagai kasir. Saat ini, klinik keliling menjangkau dua dusun di sekitar Taman Nasional Gunung Palung, yaitu Dusun Pangkalan Teluk atau lebih dikenal Pangkalan Jihing dan Dusun Matan. Pelayanan kesehatan klinik keliling di Pangkalan Rup diberikan setiap bulan sekali, sedangkan pelayanan klinik keliling di Dusun Matan diberikan setiap 2 bulan sekali. Nah, sahabat ASRI, klinik keliling bulan Maret ini dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2018. Dusun Kalang Teluk adalah dusun pertama yang kami datangi pada tanggal 13 sampai 14 Maret 2018. Selanjutnya, pada tanggal 14 sampai 15 kami melanjutkan pelayanan kesehatan klinik keliling di Dusun Matan. Sahabat ASRI, di klinik keliling kami juga melayani pelayanan kesehatan berupa pembagian kacamata baca. Bagian kacamata ini merupakan donasi dari para donatur yang ingin membantu masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara untuk mendapatkan kacamata baca. Terima kasih sahabat ASRI yang telah berdonasi kacamata baca ya. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan menuju Dusun Matan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan klinik keliling. Meskipun kondisi jalan yang berat, tapi sama sekali tidak menyurutkan semangat kami, tim klinik keliling ASRI untuk memberikan pelayanan kesehatan di dusun sekitar Taman Nasional Gunung Palung. Gua berhenti. Aduh. Naik, udah pada udah beli. Dorong. Dorong ya? Enggak usah. Dorong Ki. Belum ada itu. Mobil kami 16 nyangkut, nggak bisa gerak.